This is Yara, an island nation frozen in time and on the brink of revolution. In Far Cry 6, you will join a guerrilla uprising against Anton Castillo. After decades of strife and unrest, Castillo has unveiled a violent plan to drag Yara from the shadows and towards a future of his own design. You play as Danny Rojas. In Far Cry 6, both male and female versions of Danny are playable and share the same narrative experience. At the beginning of their story, we find Danny trying desperately to escape. But an encounter with Diego Castillo, the son of Anton Castillo, begins a chain of events that will thrust Danny into the war for Yara's future. You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. As Danny plunges deeper into the conflict, they will begin to question their own views on freedom, identity, family, and what it means to fight for an ideal. Are you ready for your uniform, Rojas? Selamat datang di Pulau Yara. Sebagai Yaran lokal dan dropout militer Danny Rojas, pemain akan tersapu dalam gerakan gerilya. Saat kebrutalan pemerintahan Anton mencapai ketinggian baru, dan api revolusi menyala di seluruh negeri, pemain akan dapat memilih untuk memainkan Danny sebagai wanita atau pria, dan akan bergabung dengan karakter yang penuh warna, termasuk Clara Garcia, pemimpin kelompok revolusioner Libertad, atau Juan Cortes, mantan mata-mata dan gerilyawan KGB yang letih, master saat mereka berjuang untuk menjatuhkan tiran. Untuk berhasil melawan kekuatan pasukan Anton yang luar biasa, pemain akan merangkul semangat, penyelesai, filosofi akal yang ditemukan di Yara, memanfaatkan segala sesuatu dan apapun yang mereka miliki untuk menimbulkan kekacauan pada rezim. Dipicu oleh kreativitas dalang, Resolver, Juan Cortes, Far Cry 6 menampilkan gudang senjata dan alat, Resolver, yang luas dan tak terduga yang dapat disesuaikan. Dari minigun bertenaga mesin sepeda motor hingga ransel pelempar peluru kendali, mendorong semangat, penyelesai, hingga batasnya akan memberi Danny kekuatan seluruh pasukan gerilya. Far Cry 6 memberi pemain kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya, untuk mengalami permainan seperti yang mereka inginkan dengan mendukung gaya bermain mereka, apakah mereka lebih suka pendekatan diam-diam atau kuat. Selain opsi Resolver, pemain akan dapat memilih senjata tradisional dan menggunakan cara baru untuk melintasi dunia seperti kuda, tank, dan kendaraan DIY yang gila. Mereka juga akan dapat berpasangan dengan sahabat hewan baru seperti Chorizo, anjing winner menggemaskan yang tidak dapat diabaikan oleh prajurit atau Guapo, buaya peliharaan Juan yang haus tentara. Dalam COOP, solo atau dua pemain, pemain akan menjelajahi dunia terbuka yang luas dan kontras, dari hutan rimbun hingga kota yang membusuk. Dengan pasukan Anton yang mengendalikan udara, jalan, dan laut, pemain akan beroperasi dari kamp gerilya tersembunyi di seluruh negeri, mengumpulkan tentara dan sumber daya sambil merencanakan langkah selanjutnya. Pemain harus menavigasi dunia dan mendekati situasi seperti pejuang gerilya, sejati untuk memastikan setiap serangan terhadap rezim menghantam keras. Fans yang melakukan pre-order Far Cry 6 akan mendapatkan akses ke Libertad Pack, yang mencakup Libertad Outfit, untuk Chorizo dan Discos Locos, yang canggih. Sebuah disc launcher, dengan senjata yang akan membuat musuh menari-nari, di kuburan mereka sendiri. Fans yang membeli Far Cry 6 di Xbox One atau PlayStation 4 akan dapat mengupgrade versi mereka ke generasi berikutnya, tanpa biaya tambahan di Xbox Series X, S dan PlayStation 5. Where everyone will go to unspeakable lengths for what they believe in.